kekuatan yang ketinggalan bapak. Antrian masih kita ada beberapa orang lagi. Gimana pak? Mau buru-buru? Mau buru-buru baik bapak. Apabila bapak merasa mau buru-buru, nah BRI memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk membuka rekening melalui online. Nah melalui online ini melalui digital saving. Digital saving ini membuat rekening melalui alamat website BRI yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia untuk membuka rekening secara mandiri. Bisa di rumah, bisa di kantor ngantri bapak. Mohon maaf bapak, apakah bapak membawa handphone Android-nya? Nah, kalau bawa HP Android, bisa bapak langsung login ke Google. Di sini ada alamat website-nya. Silakan ketik alamat website seperti ini di bukarekening.bri.go.id. Google Chrome bapak ya? Iya, Google Chrome bisa bapak. Agak lambat ya, Pak. Bisa saya bantu untuk memasukkan password wifi di sini agar jaringannya lebih cepat, Pak. Udah, kita udah masuk ke wifi sini biar lebih cepat terasa. Tidak apa-apa, Pak. Langsung dilanjutin aja, buka rekening di situ, Pak. Nah, di sini ada 4 tahapan, Pak. Nah, 4 langkah di sini, yang pertama siapkan dokumen KTP, mohon maaf, di bawah, Pak. Baik, untuk yang kedua di sini ada verifikasi video, perekaman video wajah selama 8 detik. Nah, yang ketiga setoran kawan nanti di dalam nanti akan saya bantu. Nah, yang keempat kita akan langsung aktivasi akun BRIMO nanti secara otomatis BRIMO-nya akan aktif. Langsung lanjut aja kalau misalnya nih buka rekening di situ. Nah, di sini ada tabungan-tabungan dari BRI. Bapak bisa pilih dulu mau buka rekening yang mana nih. Di sini ada berita aman, di sini ada SIM aja. Sebenarnya apa, Pak? Di sebelah sini buka aja di situ ada ini. Di sini ada persyaratannya, Pak. Nah, di sini ada setoran awalnya bisa Rp50.000, Pak. Biaya administrasi buku tabungan Rp5.500. Nah, untuk saldo minimum di sini Rp50.000. Biaya penutupan rekening apabila rekening tidak dipakai lagi Rp25.000. Dan limit transaksi antar cabang yang maksudnya transaksi per harinya melalui teller itu Rp500.000 per harinya. Nah, untuk biaya kartu ATM di sini Rp2.500. Oke, nah kita pilih kotak nomor 1 diklik aja yang ini. Nah, untuk selanjutnya di sini suruh foto KTP, Pak. Nah, jadi foto aja KTP. Nah, kalau kemudian bisa di sini, taruh di sini KTP. Bisa jelas ya, Pak. Biar mohon maaf, fotonya begini aja. Ya. Nah, untuk pengisian, ya di sini dulu, Pak. Bisa lagi. Nah, iya, ini di sini untuk BRIMO-nya. Nanti kan ada kode OTP alamat BRIMO untuk mengaktifkan BRIMO-nya. Jadi, mohon. Kalau bisa dipindahin di sini sebelum nanti ke tempat tapi kita boleh. Boleh aja ya. Nanti BRIMO-nya otomatis aktif BRIMO ya. Tinggal mengganti user ID terus buat password baru. Bisa di rumah. Nanti kita bantu di sini nanti kalau misalnya. Nah, di sini ada kode OTP dan BRI bisa dimasukkan di sini. Bisa pengaktifan di sini nanti lagi. Bisa nih, bisa download di link ini. Ada tambahan kode verifikasi apabila
beda dengan alamat tiga. Berapa mati video? Mau saya bantu untuk pakai video? Saya pegangnya ya Pak. Oke, mohon maaf, maskernya dilepas dulu Pak. Selama 8 detik, Bapak bisa menyadap kamera di sini dan sini. Baca ya Pak? Baca di sini. Saya, Yeswanda, setuju untuk melakukan pembukaan rekening di bank BRI. Selanjutnya kita foto dengan KTP-nya ya Pak. Mama foto seperti contoh di gambar ini. Nah, dipegang seperti ini KTP-nya biar terbaca semua di. Nah, oke. Okay. Agak siap. Ganteng Bapak ya. Ini bisa tanda tangan langsung di sini. Ya juga. Mama ada NPP ya Pak? Kalau bisa dicatur juga. Komboi. Kalau ada NPP, langsung tekan lagi karena dari sini. Tambahin foto NPP. Usahakan jangan lagu ya Pak. Jadi itu kan sedang diproses. Nah, mau boleh dicek gitu ya? Untuk perekaman ini ditolak ya Pak? Oke. Kita coba sekali lagi ya Pak, untuk perekamannya ya. Lagi Pak, maaf Pak, lagi video. Kita ATM dulu. Ini lagi buat video. Oh iya Pak. Katanya Bapak mau ATM? Enggak, mau buat link ntar daftar ATM dan perlu mau bantu lewat sini aja Pak, nanti saya bantu. Oh boleh Pak, iya mau ini aja gak usah gak Pak, diem aja bisa lihat di kamera di sini. Oke sih, sudah berhasil Pak, ketik lanjutkan di sini. Nah di sini ada pemberitahuan kode OTP dimasukkan di sini. Di nomor satunya tadi ya? Iya, dimasukkan di sini. Kita bantu bayar di teller bisa jadi boleh ya. Bantu polisi boleh Pak Joni, Bapak beli kap dulu ya. Bapak kan nanti beli kap ini ya Pak. Baik Bapak, maaf. Sebenarnya sudah penyaruh lagi. Udah, oh, bayinya sudah habis ya? Iya, ada nomornya. Oh, baik Bapak. Bisa melakukan pembayaran melalui Brimo Pak, di Brimo Pak. Oh, sudah selesai ya. Baik. Ya sudah, ditransaksi dulu melalui Brimo pembayaran. Nanti apabila sudah selesai, nanti di pemberitahuan di emailnya, nanti ada pemberitahuan bahwa proses transaksi rekening sudah berhasil. Nah, Bapak bisa proses di situ. Nah, untuk pencetakan buku tabungan sendiri, apabila Bapak ingin mencetak, kita bisa dikasih sama servis. Oh, tadi
Boleh, tapi bisa. Oh, mau buru-buru ya? Oh, bisa di setup kapan saja, Pak. Bisa setup kapan nanti. Kalau sudah selesai. Jadi gimana? Brimo tadi juga sudah langsung dihapusin ya? Masih nggak masih nanti di situ. Baik, Bapak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bapak? Terima kasih. Terima kasih, Bapak.